Ratusan petugas Satpol PP, TNI, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung Rabu siang menertibkan lapak para pedagang kaki lima di sekitar Terminal Leuwi Panjang. Penertiban dilakukan untuk menciptakan kondisi terminal yang tertib, aman, dan nyaman. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu aparat TNI dan Dinas Perhubungan Kota Bandung Rabu siang membongkar paksa lapak para pedagang kaki lima di sekitar Terminal Leuwi Panjang. Pembongkaran dilakukan karena lapak berjualan PKL sering menghambat arus lalu lintas di sekitar Terminal Leuwi Panjang, sehingga kemacetan parah sering terjadi di lokasi ini. Yang mana tetap kita ditertibkan, Pak. Saya tidak ingin ya nanti kalau yang mana-mana dibiarkan malah nanti diikutin sama yang lainnya. Jadi tetap saya sesuai dengan tupoksi saya, bahwa saya sesuai dengan instruksi. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung akan terus berupaya menertibkan para PKL yang kerap mangkal di terminal. Selain itu, para supir angkutan kota yang sering mangkal sembarangan juga menjadi sasaran penertiban. Jadi beban terberatnya adalah di terminal Leuwi Panjang sama Cicaheum. Kenapa, Pak? Ini terminalnya sangat besar, kemudian mengakomodir semua pergerakan dari mulai otobis sampai pergerakan di dalam kota. Jadi kalau ini sukses, Cicaheum sukses, relatif terminal lainnya lebih mudah gitu. Pihak terminal akan menindak tegas oknum yang memberikan fasilitas berdagang kepada para PKL di sekitar Terminal Leuwi Panjang. Adi Rianto melaporkan untuk NET.